Sario. Nevin. Nevin tidur sambil berdiri ya? Nevin ngapain tidur sambil berdiri? Woi! Eh, apa yang terjadi Mutia, sih? Kenapa? Apa yang terjadi Mutia, sih? Mutia mana? Hah? Mutia siapa ya? Aduh, lupa Mutia siapa? Aduh. Apa nih? Kok ada api di sini? Aduh, loh, kok bolong? Waduh, rumah. What the hell? It's bolong-bolong. Aduh. Eh, awas Nevin, ada api di dalamnya. Oh, ini pasti gara-gara Potion of Darkness ini. Mutia jadi ganas ini. Aduh. Jadi ganas. Sekarang gimana nih? Sekarang gimana? Aku lupa, Kakak. Tadi ada apa emangnya ya? Kamu lupa. Gimana sih? Mutia terakhir kan dikasih itu. Dikasih Potion of Darkness. Habis itu dia berubah itu loh, berubah. Berubah jadi empat mata tuh. Serem. Habis itu kita langsung gelap semua nih. Dan kita bangun udah kayak gini. Mutia udah enggak ada. Mutia is dead. Enggak. Mutia is dead. Enggak. Mutia berubah, dia jadi mutan. Ah, oh, isi. Mutan. Nevin jangan main situ, Nevin. Oh, dia berubah jadi mutan. Iya. What the hell? Kayak gimana nih? Jadi serem. Nevin sih. Ini gara-gara siapa itu yang ngusulin kasih itu? Paman. Potion. Paman Tom nih, ah. Aduh, Paman Tom jangan-jangan salah buat ramuan ini. Nggak tahu, mungkin Mutia jadi jahat kali ya. Ya itu dia, saya takutnya dia jadi jahat itu. Bahaya nih. Kita harus cepat-cepat lapor Paman nih, Kak. Bahaya. Ah, iya juga ya. Eh, ngomong kita udah tidur berapa lama ya? Nggak tahu ini. Aduh, jangan-jangan kita udah tidur berapa hari atau Ini si Paman bisa marah nih kayak gini nih. Rusak lah putariumnya. Untung saya masih ingat. Nggak hilang ingatan seperti kamu. Nih. Eh, yaudah yuk kita mending naik ke atas aja yuk. Iya, iya. Nah, ini gimana nih tanggung jawab kita sama Paman? Aduh. Mau gimana lagi Paman yang suruh minum potionnya tadi? Kita harus kasih tau Paman. Kalau Mutia berubah jadi aneh. Pin, kamu mas joget-joget apa itu? Nggak tahu. Ih, jangan nih, nggak jelas. Lagi serius. Baca gaming. Ayo kita kemana nih sekarang? Gimana nih? Ini kita langsung ke Paman aja kali ya. Kasih tau. Paman. Let's go. Loh. Itu ada Paman. Paman? Aduh, aduk. Paman. Paman udah balik. Iya nih, Paman baru aja sampai rumah. Ada apa anak-anak? Kok kalian mukanya kok tegang gitu? Jelasin, Kak. Aduh, Paman. Itu lihat di lab itu berantakan sekali, hancur lebur. Si Mutia itu, Mutia. Paman ingat kan Mutia yang cantik itu? Iya, Paman ingat. Kalau cewek cantik Paman ingat. Waduh, Paman, jangan gitu. Ini bahaya ini. Ini genting ini. Iya. Ini masalah yang sangat besar nih. Paman kan gimana, waktu itu ingat ya? Enggak. Waktu di Paman di rumah sakit itu. Waktu sakit Paman kan kasih tahu kalau Paman masih punya Potion of Darkness. Oh iya. Superhero itu kan. Paman ingat. Nah. Nggak tahu ini kita udah berapa hari ya, nggak tahu lah pokoknya kita habis pingsan ini Paman ceritanya. Jadi gini, si Mutia itu kita kasih potionnya Paman dan tiba-tiba dia berubah jadi kayak monster gitu. Mukanya jadi pucat banget, mukanya jadi pucat dan tiba-tiba kami semua pingsan langsung gelap gitu. Begitu bangun itu apa labnya jadi hancur lebur gitu. Aduh, gimana nih Paman?
Tenang. Anak-anak tenang. Relax. Jadi gini, Potion of Darkness itu emang agak sedikit jahat. Kalau penggunanya belum bisa mengendalikan kekuatannya, dia mungkin bakal jadi jahat. Tapi paman waktu kasih potion itu ke kalian, paman yakin kalian bertiga pasti bisa menenangkan Mutia. Jadi paman gak nyangka aja kalau Mutia kabur. Kalian harus secepatnya cari Mutia. Aduh, paman, saya takutnya kita bertiga gak bisa nanganin mereka. Gak bisa menangani si Mutia. Emang sih, kekuatan Potion of Darkness itu emang kuat banget. Pertama-tama, Mutia bakalan dapat kekuatan Superhuman Strength. Waduh. Dia bisa sekuat kamu, Retro. Tapi kamu lebih kuat kalau Physical Power. Dan dia bisa ngidupin orang mati jadi undead. Waduh. Berarti Gemet bisa dihidupin dong? Oh, itu bad idea. Paman gak mau. Nanti gematnya jadi zombie, kalian mau? Kok jadi zombie? Jadi zombie. Ya, namanya juga undead. Paman, ada ide apa nih? Menurut apa paman Oke, buat yang masalah Mutia, abis ini kita bakal cari Mutia. But first, paman pingin kalian Nevin, stop! Nevin, jangan ganggu kakak kamu. Tahu nih. Biasa nih. Ini Steven nih. Paman pingin kalian ketemu sama teman paman. Hehe. By the way, kalian kan tahu ya, kalau kalian itu udah lama nggak sekolah ya, sekitar beberapa hari, 5 hari mungkin lah ya, bolos. Hehe. Sebenarnya paman pindahin kalian ke sekolah lain. Aduh, kah? Pindah kemana, paman? Dan paman juga udah ngobrol sama orang tuanya Mutia. Mutia apa? Juga bakalan ditransfer di sana. Hehe. Ah, kirain paman ngomong mau jodohin saya. Mimpi kamu. Oke, jadi intinya kita ke rumah teman paman aja dulu ya. Rumah teman paman gak jauh kok. Oke, gimana? Abis ini kita bakalan cari Mutia. Tenang aja sama Mutia. Mutia itu pasti bisa kalian kendalikan nanti. Nevin, kamu kok pakai tas sekolah ngapa? Udah kamu pergi. Tapi gak pergi. Ke sekolah. Gak ke sekolah kok. Ke tas. Gak apa-apa tas kok. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya udah, yuk kita pergi aja. Kita pergi aja langsung. Mau langsung yuk. Pergi. Iya, langsung pergi. Ayo, pergi. Ya udah, langsung pergi aja deh. Let's go. Ayo, let's go. Brown. Dr. Brown. Senang. Kita baru ketemu kemarin. Oh my god. Kamu brother Tom. Ya. Yeah. Oh my lord. Hey, apa kabar, bro? Kita baru ketemu kemarin, by the way. Iya nih, rasanya baru ketemu kemarin. Padahal kita udah berapa belas tahun ini. Jadi, kau masih ingat kan kemarin aku telepon soal anak-anakku? Oh iya. Ini aku mau kenalin. Mau kenalin kamu kan anakku. Nah, di sini ada si Saryu. Saryu, say hi, Saryu. Hi, paman. Mister Brown. Hi. Halo. Lalu di sini juga ada Nevin. Nevin. Halo. Ini anak-anak kalian semua ini atau? Setahu saya kamu kan belum menikah. Well, mereka adalah anak asuku. Luar biasa kan. Sebenarnya dulu itu aku punya 4. Satunya sudah tiada. He's gone. Cukup prihatin saya. Tapi oh ya, lupa ya, ada satu anak lagi nih pakai kacamata.
Namanya Retro. Halo, halo, halo. Hei, halo. Pasti yang paling gede ini ya. Iya, dia yang paling gede, paling dewasa juga. Yang lainnya tuh kayak, aduh. Woi, stop. Ini tidak akal nih. Aduh, ya, sorry, sorry, biasa, sorry. Aduh, malu-malu ini. Yang satu tuh agak jadi hyperaktif. Iya. Seperti pamannya waktu kuliah itu juga hyperaktif, makanya jadi kamu coba. Cuma paling enggak waktu itu aku pokoknya tidak hyperaktif dia lah ya. Iya, iya, iya. Jadi gimana? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Pretty much. Kau masih ingat kemarin kita teleponan? Aku mau ngirim 3 anak ini. Dan sebenarnya ada satu anak lagi. Dia cewek, teman-temannya mereka. Cuman sepertinya dia lagi tidak bisa dikontrol dan dia lagi kabur. Dia minum salah satu potion aku, potion of darkness. Kamu pasti ingat kan? Ya, ya, saya tahu. Itu sangat berbahaya sekali kalau tidak bisa mengontrol. Iya, aku pikir anak-anak ini bisa menenangkan Mutia karena mereka sahabatnya kan. Dan sepertinya Mutia berhasil kabur. Mungkin potion of darkness itu ternyata lebih kuat dari dugaanku. But, okay. Buat nangkap Mutia nanti itu kayaknya bukan not really big deal lah ya. Bukan masalah yang besar. Soalnya aku punya device. Iya, iya, iya. Jadi kamu udah bicara dengan anak-anak kalau di akademi yang saya pimpin itu cukup militer? Oh, belum. Nah, makanya di sini aku mau kasih tahu ke mereka. Jadi anak-anak. Ya, paman. Iya. Kalian paman transfer ke sekolah baru. Sekolah apa, paman? Namanya Akademi Superhero. Akademi Superhero. Wih, superhero dong, paman. Iya. Keren. Di akademi itu bakalan banyak banget orang-orang yang punya kekuatan super. Bukan kalian aja. Dan mereka juga, ya, mereka juga punya keunikan masing-masing. Mantap. Ini, paman. Ini ngomong-ngomong, si Om Brown ini dia juga punya kekuatan superhero nggak? Oh iya, dia punya nggak ya? Of course, dia itu kan pemimpinnya. Wow. Wow. Siapa itu? Brown, kekuatanmu apa sih, Brown? Aku sudah lupa, Brown. Masa kamu nggak ingat? Aku lupa. Bisa menguasai semuanya. Semuanya? Ya, saya yang bisa menguasai sumber alam daya di bumi ini. Saya bisa mengontrol semuanya. Oh my lord. Dengan kekuatan pikiran saya bisa mengontrol semua. Itu kan, dia kuat banget. tapi tenang saja. Saya bisa mengatur semuanya itu untuk menjadi kebaikan. Aku ingat banget kamu itu dulu dilarang menggunakan kekuatan itu karena kekuatan itu terlalu kuat. Iya. Makanya yes, maaf kata Tom, pacar kamu itu sudah saya kontrol semua, makanya kamu jadi jomblo. Not funny. Okay, langsung saja to the point. Anak-anak, kalian nanti bakalan ke Akademi Superhero, dan itu sebenarnya asrama sih ya. Jadi kalian mungkin gak bakal ketemu Paman Tom selama sekolah di situ. Ya, kamu tenang aja. Ada saya menggantikan paman kamu ya, anak-anak. Ada Paman Brown. Hehe. Ya. Tom, saya ingat kita masih punya teman satu lagi loh. Gimana tuh? Bos, kamu masih ada. Oh, iya. Si
Bros. Itu dulu dia paling nakal kan. Iya. Jadi ilmuwan juga. I see. Ya itu aku juga sudah tahu. Kamu udah ketemu belum? Aku lupa. Kamu itu ada-ada saja, Tom. Lupa kamu dari waktu muda sampai sekarang masih aja Pak. Kuni, paman. Oke lah. Ngomong-ngomong, ini kapan mau mulai? Anak-anak mau mulai dipindah ke akademi saya? Pretty much, kayak kita bakal habis kita nemuin Mutia dulu. Oke. Kamu tinggal kontak saya saja ya. Kalau udah siap, nanti saya siapkan segalanya untuk anak-anak juga akademi. By the way, Mutia itu salah satu teman-teman mereka yang punya itu loh, kekuatan Potion of Darkness itu. Mungkin sebelum sebelum kita pergi, mungkin aku kasih tahu ke kalian kekuatan-kekuatan mereka kali ya. Oke, boleh silakan. Oke. Ini yang sebelah kiri aku ini ada si Nevin. Ya, Nevin itu kekuatannya aku lupa apa ya. Potion of Beast. Yeah. Dia bisa berubah-berubah jadi segala macam tipe monyet. Kok monyet sih? Tipe monyet. Paman itu ketahui. Dia bisa berubah macam-macam, paman, enggak cuman monyet. Kemarin kan jadi naga. Oh iya, paman lupa. Naga. Paman enggak pernah lihat dia jadi naga. Eh dia. Ji juga ada retro. Nah, dia punya kekuatan yang paling kuat. Ya, salah satu potion yang kuat sih ya. Namanya adalah The Potion of Huluk. 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 Iya, dia bisa berubah jadi gede. Tapi kalau dia udah berubah jadi gede, dia jadi rada agak sedikit susah mengontrol dirinya. Itulah sebabnya aku pengen kalian kalian benar-benar jagain dan perhatiin mereka. Ada dan itu yang di ujung tuh di kiri kamu, Brown. Itu namanya Saryu. Sayur nih, sayur. Yes. Dia punya kekuatan apa juga? Saryu itu kekuatannya bisa kalau nggak salah ngilang. Jadi bisa ngilang dia. Bisa nembus-nembus juga kalau nggak salah. Invisible Man. Invisible Man. Invisible right. Boy. Yeah. jadi mereka semua udah punya bekal ini. Berarti anak-anak ini sudah termasuk mutan ini. Mutan. Iya, kan? Benar sekali. Mereka sudah jadi mutan. Iya, dia udah jadi mutan ini. Apa itu? Oke. Jadi intinya itu aja, aku mau kenalin ke kamu nih tiga anak ini. Nanti anak yang satunya lagi nyusul ya. Oke, no problem. Ya pasti, okay. Anak yang satunya lagi tuh cantik. Oh, iya. Oke, anyway, kita pamit dulu ya, Brown. Oke, no problem. See you next time, bro. Oke, sampai ketemu, bro. Bye-bye, Mr. Brown. Dadah. Catur. Jadi, gitu ya. Kita bakalan ke tempat yang jauh. Tapi gak apa-apa. Kita dilatih jadi superhero, loh. Jadi superhero, loh. Iya, sih. Teman-temannya superhero semua. Keren sih, kita nggak bakal ketemu Billy lagi. Iya, Billy. Kayak enak ini, asik nih. Yang asiknya lagi. The best. Ikut juga nih, Mutia ikut. Wah, luar biasa. Mantap. Tapi saya, Mutia lagi jadi jahat sih. Kita harus cari Mutia. Nakal. Paman. Paman. Ya, anak. Itu apa kita mau diberangkatin kapan sih? Udah nggak sabar nih paman. Sekitar minggu lah, minggu lalu lagi, minggu depan. Waduh.
Minggu depan. Oke, minggu depan. Udah gak sabar kita. Ah, gak sabar. Tapi pengen... kalian harus cepat-cepat ini cari mutia. Nah, paman itu... paman punya potion. Namanya itu potion. Sebenarnya itu benar-benar ini ya potion buat ngeredahin apa marahnya dia. Oh, apa berarti dia... punya penawarannya. Jadi itu paman bakalan kasih ke mutia banyak sekali ya. Jadi setiap minggu mutia harus minum sekali. Jadi biar mutia cuman, biar mutianya jadi ini. Cuman jadi gini normal. Paman. Ini nangkapnya si mutia kan susah nih. Gimana nih? Apa kira-kira kita bisa menguasai mutia ini kita bertiga? Kalian pasti bisa. Kalian semua punya kekuatan yang hebat. Gini paman. Masa kita calon superhero enggak dibuatin kostum atau gimana? Masa kostumnya biasa-biasa aja gitu, biasa. Paman. Biasanya kan superhero kan ada itu nih kostumnya, paman. Kostum ya. Iya. Mungkin paman bakalan bikinin kalian kostum bukan kostum biasa. Kostum. Asik. Yang ada pokoknya yang keren lah ya. Mantap, mantap. Tapi ya, kalian harus lulus di akademi dulu. Duh, berarti sebelum berangkat akademi kita belum punya kostumnya. Iya. Jadi kalian itu di akademi gak akan lama, sekitar 3 bulan aja. Wah, lama. Di situ kalian bakalan belajar lawan robot lah, lawan inilah. Nanti pas kalian sudah ready, kalian bakal balik lagi ke sini dan sekolah di tempat biasa sebagai superhero. Dan yes, paman butuh waktu buat bikinin kalian kostumnya. Ya, ya, boleh. Oke. Paman, saya kangen sama guru saya nih yang cantik ya, itu. Siapa namanya? Itu siapa? Miss siapa? Aku lupa. Aku juga ada lupa juga. Lagi lah. Alright. Apa nih? Kayak ngeliat orang di luar. Hah? Harus berapa tuh? Siapa? Ini rumahnya nih. Oh, itu ada itu orang tuh. Ada orang? Siapa Missy itu? Iya. Wah, ini Petro nih sama Nevin. Hah? Hey.